Selamat siang sahabat channel. Kali ini saya akan mereview chisel dari Tekiro atau pahat kayu. Ini yang ini yang ukuran 3/4 atau 19 mili. Ini udah saya pakai sekitar 6 bulan ya teman-teman. Coba kita buka. Ini jarang kepake. Jadi tempatnya masih utuh. Kita lihat detailnya, bahannya CRV, besinya tembus nyampe belakang, sangat kuat nih. Ini udah kepake 6 bulan belum pernah diasah. Ini awet karena nggak setiap hari dipakai ya teman-teman. Ini belum pernah diasah, masih lumayan tajam. Dan kita coba lihat yang baru. Ini yang baru beli kemarin. Kita lihat detailnya. Bahannya CRV. JIS, Japanese Industrial Standard. Ini yang ukuran 32 mili ya teman-teman. Bahannya bagus, saya rekomendasiin buat teman-teman yang sekedar hobi koleksi atau dipakai jarang-jarang. Ini udah tajam nih, belum diasah. Ini detailnya, mereknya Tekiro. Besinya tembus sampai belakang. Kita bedain sama yang udah kepake ya. Ini masih baru. Yang 1/4, yang 3/4 udah kepake sekitar 6 bulan. Tapi nggak setiap hari dipakai. Masih bagus ya. Untuk pegangan, ini yang warna hijau dari plastik dan yang hitam dari karet, cukup enak dipegang ini teman-teman. Chisel Tekiro, bahan CRV chrome vanadium. Ini sangat saya rekomendasiin. Harganya cukup terjangkau. Ini yang 3/4 saya beli sekitar 45.000. Kalau yang 1/4 saya beli sekitar 55.000 teman-teman.